feminim sebenarnya. Terima kasih Vanessa atas dunia dan juga buah lagu ini, dan kita mendoakan lebih baik untuk Vanessa untuk karier-karier berikutnya. Dan juga kepada anda, terima kasih juga kepada tetamu kita, kepada yang menonton kita baik di semua platform yang kita ada. Dan juga kepada anda, jaga diri yang elok dan jangan lupa siaran ulangan kita pada hari Rabu 3.5 minit petang di TV1. Dan untuk suara cadangan dan juga komen, anda boleh emailkan ke pesona.sy@gmail.com. Ya, saya Afi Lawson. Saya Zahra Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye. Kembali menjelang Ramadan, 100 asnaf terdiri daripada anak yatim dan ibu tunggal sekitar Seremban diraikan dan menerima bantuan zakat. KRS Group mengakhirkan bantuan zakat RM150 kepada setiap penerima. Saya rasa berbesar hati sebab menerima sumbangan ini di saat-saat memerlukan. Saya nak puasa, saya nak raya. Terima kasihlah pada yang menyumbang. Diharap akan diteruskan program ini untuk tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah. Perasaan saya sekarang gembira lah dapat bantuan kan. Terima kasih kepada KRS yang menganjurkan program ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan ini pada orang yang memerlukan, terutamanya yang kedudukan yang rendah. Dan saya pun ucapkan terima kasih kepada KRS ni bagi penyumbangan pada orang-orang yang ditentukan. Kementerian Pendidikan KPM menyambut baik cadangan Persatuan Syndrome Down supaya mengubah sukatan pembelajaran golongan tersebut. Menterinya Fadilah Siddiq berkata pengubahan sukatan pembelajaran tersebut mampu memenuhi keperluan pasaran pekerjaan pada masa akan datang. Dan jelas beliau antara langkah KPM adalah dengan mengadakan sesi libat urus untuk memastikan perubahan dibuat setara dengan keperluan semasa. Dan tambah beliau, pelbagai aspek akan diambil kira dalam mengubah kurikulum pelajar golongan tersebut.
Banyak tenaga kepakaran dilibatkan agar perubahan yang dibuat memberi kesan terbaik kepada anak-anak sindrom Down dalam negara ini. Sebanyak 52 buah sekolah di Johor dikenal pasti terjejas banjir sejak 28 Februari sehingga semalam, manakala 187 sekolah telah dijadikan pusat pemindahan sementara PPS, dan sehingga kini 19 buah sekolah di Batu Pahat masih dijadikan PPS. Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, Loli Zahno berkata kerja-kerja baik pulih serta penyelenggaraan di 58 sekolah terjejas melibatkan peruntukan dari pada Kementerian Pendidikan sebanyak RM2.363 juta akan dimulakan minggu hadapan. Kerajaan negeri pula menyalurkan RM500,000 kepada sekolah yang mengalami kerosakan teruk di Segamat dan juga Batu Pahat. Jumlah kerusi dan meja murid di sekolah terlibat masih boleh menampung keperluan murid. Kelonggaran diberikan kepada murid terlibat banjir termasuk hadir ke sekolah tanpa seragam serta kelonggaran penyediaan alat-alat tulis dan juga buku. Sebanyak 499 kilogram dadar jenis syabu yang diletakkan dalam 499 bungkusan teh Cina bernilai hampir RM18 juta berjaya dirampas polis Kelantan malam tadi. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Dato' Azman Ayub berkata, dalam kejadian pukul 9.30 malam itu, anggota yang sedang membuat rondaan terserempak dengan sebuah van yang ditinggalkan di tepi jalan dalam keadaan yang mencurigakan. Dan menyedari kehadiran pihak berkuasa, suspek lelaki bertindak melarikan diri ke arah semak yang berhampiran. Pemeriksaan di bahagian belakang kenderaan menemukan 13 guni berwarna putih berisi ketulan kristal tersuruh di sebalik muatan pakaian terpakai. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki maut selepas kenderaan utiliti sukan SUV dipandunya melanggar sebuah lori berhampiran klinik kesihatan Padang Luas Bera pagi tadi. Mangsa yang tersepit dalam kenderaan itu disahkan maut di tempat kejadian. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Sufadli Zakaria berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada 8.41 pagi, dan susulan itu 10 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Triang bersama sebuah jentera dihantar ke lokasi kejadian. Pasukan bomba terpaksa menggunakan peralatan menyelamat khas bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke klinik berhampiran menggunakan ambulans dan kes diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Dengan itu, sekian kita. Assalamualaikum dan salam hormat.